saya. Oh, kali ini saya kedatangan paket yaitu nalpot ya. Yang kita tunggu-tunggu nih. Saya akan unboxing yaitu nalpot Coliner dari R1 Top dari aksesorisnya apa kak? Jadi saya akan unboxing ini, nanti setelah itu kita akan pemasangannya di beda video lagi. Oke, untuk lebih jelasnya kita buka paketannya. Proliner Hatching Acrylic System. Oke, kita sedikit review ya tentang knalpot Proliner ini. Jadi yang ini Proliner yang ori ya, asli buatan Indonesia. Yang saya akan jelaskan ya sedikit ya, sedikit informasi tentang Proliner. Jadi Proliner yang dulu itu tidak memakai paku rivet yang seperti ini. Yang dulu itu masih polos. Dan sekarang yang terbaru itu memakai tali paku rivet dikarenakan lebih kuat dan tidak mudah jatuh emblemnya ini ya. Untuk membedakan Proliner asli dan KW, untuk Proliner sendiri dari bagian permukaan berpori seperti jeruk ya, kita lihat seperti jeruk ini, kita buka dulu. Seperti kita lihat ini ya, berpori atau kulit jeruk ya, dan di bagian moncong itu ada ring merah seperti ini, kelihatan nggak? Kelihatan ya, dan tertera tulisan Proliner yang dilaser. Sedangkan Proliner KW sendiri banyak yang stainless dan ada juga yang chrome, dan bagian sisi pun tidak berpori serta tidak rapi. Kali ini Prolinernya rapi ya biasanya. Kita lihat headernya. Headernya juga berpori ya, sama seperti lensernya. Dan di sini juga ada tulisan Proliner, kelihatan. Ini ori ya yang asli. Ini juga sama berpori, dicuri-curi. Kita lihat lagi, ini ada apa ya, buat apa ya, mungkin. Dan ini ada BT filler-nya, ada per buat nyantolin ini, dan ada stiker
ya, sepeda cleanernya seperti ini. Ini untuk meredam suara supaya tidak bising, mengurangi suara lebih bising. Ini untuk per dan ini. Dan ini ada speaker ProLiner. Dan ini baut untuk BB filler-nya. Untuk harga menurut saya sangat terjangkau, yaitu seharga 750 dengan ongkir kurang lebih 800.000. Knalpot ini juga bisa buat R15, R2, ini juga sebenarnya buat R15, cuman TNP di Yamaha Saber. Knalpot ini buatan anak bangsa ya, jadi cintailah produk Indonesia. Oke, kita akan bahas tentang performa. Performa knalpot ini yaitu meningkatkan akselerasi dan tenaga sepeda motor menjadi lebih spontan dan lebih bertenaga, serta akan memberikan efek suara khas yang bass dan khas racing sound tetapi tidak berisik. Untuk tampilannya dengan desain khusus yang lebih modern akan menyegarkan tampilan sepeda motor menjadi lebih bernuansa sportif dan bergaya modern terkini. Material, oke, kita akan bahas material. Material ini yaitu pipa knalpot terbuat dari stainless steel tahan karat, plastik styrofoam tahan panas. Oke, mungkin itu unboxing dari knalpot ProLiner TR1R Stock. Kita akan nanti akan lanjut pemasangannya. Oke, terima kasih.